Berapa yang waktu itu? Ini yang terakhir mukulnya. Oh, oke. Nah, ini korban pada saat duduk-duduk ngopi di TKP. Nah, pelaku mulai datang nih, beberapa orang nanya kepada korban terkait dengan yang tadi namanya Jayadi itu. Waktu itu kamu di situ nyari Jan Jayadi. Oh, minta uang sih Bu, katanya yang saya dengar. Tapi kamu nggak tahu urusan apa-apa? Nggak tahu Bu, saya Bu. Nah, di TKP, saya kan ditanya satu Taichan, yang lainnya pada di basement. Dia lagi ngetes HP, saya diajak sama Bang Beker. Melakukan penganiayaan terhadap korban? Mabuk Bu, saya Bu. Hah? Mabuk. Mabuk? Iya. Terus kamu nggak sadar itu? Korban yang merupakan seorang anggota TNI sedang ngopi, santai ngopi, kemudian didatangi oleh beberapa orang. Menurut pengakuan korban, sekitar ada 4 kendaraan bermotor yang semuanya berboncengan. Kemudian para gerombolan tersebut bertanya kepada korban nama Jayadi. Korban tidak tahu Jayadi dari mana, diarahkan untuk ditanya ke tempat lain, tapi pelaku tetap maksa korban dan memukul korban, di mana korban berusaha untuk menghindar, lari, namun pelaku yang lain mengejar dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Metro Kebayoran Baru. Satu orang pelaku dengan nama tersangka Abi Rezaldi. Korban tidak sempat dilukai, cuman udah dikejar, kemudian korban ditolong oleh polisi presisi yang pada saat itu sedang patroli gitu, sehingga polisi tersebut bisa mengamankan satu orang tersangka yang sedang kami proses saat ini. Ya, kami himbau kepada pelaku yang memang sudah nama-namanya tercantum di kami atas keterangan dari pelaku yang sudah kami amankan, kooperatif untuk datang ke kantor kami dan kami akan proses. Awalnya dia datang nih, kena PP dah. Nanya Tijay, dia belok nih, ada yang sini dah, pokoknya udah dikepuk. Di sini mereka-mereka itu sudah pada salaman sama kita. Posisinya ada berapa orang bang, yang di sini, yang duduk di sini? Saya tiga. Iya. Di sini satu, ada lagi sini. Bertiga berarti posisinya bang di sini. Terus yang datang ada berapa orang bang, gerombolannya? Ada 5 motor apa 4, pokoknya. Pada bawa senjata tajam atau gimana bang? Ya kurang tahu loh, kayaknya sih bawah sih, namanya Ormas. Nah itu yang di keroyok itu anggota TNI bang? Iya. Pangkatnya tahu bang? Kalau pangkat saya kurang tahu dah. Kalau rumahnya bang, korban di mana? Rumahnya ada yang dengar-dengar di landak apa mana? Oh, tapi dia emang biasa ngopi di sini atau gimana? Iya. Kamu di situ nyari Jan Jayadi. Oh, minta uang sih Bu, katanya yang saya dengar. Tapi kamu nggak tahu urusan apa-apa? Nggak tahu Bu, saya Bu. Nah, di TKP, saya kan ditanya satu Taichan, yang lainnya pada di basement. Dia lagi ngetes HP, saya diajak sama Bang Beker. Melakukan penganiayaan terhadap korban? Mabuk Bu, saya Bu. Hah? Mabuk. Mabuk? Iya. Terus kamu nggak sadar itu? Berapa yang waktu itu? Ini yang terakhir mukulnya. Oh, oke. Okay. Nah, ini korban pada saat duduk-duduk
ngopi di TKP. Nah, pelaku mulai datang nih beberapa orang. Nanya kepada korban terkait dengan yang tadi namanya Jayadi itu. Gue udah tadi ngomong ya, gue nanya nih. Dia pun tadi ngomong ya. Oh, udah tadi ngomong. Dia kepandang. Awalnya dia datang nih kena pepe dah, nanya tijai di belok nih, ada yang sini dah, pokoknya udah dikepuh di sini. Tapi mereka-mereka itu juga pada salaman sama kita. Posisinya ada berapa orang bang yang di sini, yang duduk di sini? Saya tiga. Di sini satu, ada lagi sini bertiga, berarti posisinya bang di sini. Terus yang datang ada berapa orang bang, gerombolannya? Ada 5 motor apa 4, pokoknya pada bawa senjata tajam atau gimana bang? Ya kurang tahu loh, kayaknya sih bawah sih, namanya ormas. Nah itu yang di keroyok itu anggota TNI bang? Iya. Pangkatnya tahu bang? Kalau pangkat saya kurang tahu dah. Kalau rumahnya bang, korban di mana? Rumahnya ada yang dengar-dengar di landak apa mana? Tapi dia emang biasa ngopi di sini atau gimana? Iya. CCTV-nya hanya sebatas ini aja. Oke. Sebelah sana.